Setiap hari Jumat, umat muslim dianjurkan untuk melakukan beberapa amalan lebih dari biasanya. Salah satu amalan yang dapat dilakukan adalah bersedekah. Seperti yang dilakukan Rumah Sakit An-Nisa Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diwakili oleh beberapa karyawannya, Rumah Sakit An-Nisa Cikarang membagikan nasi kotak kepada keluarga pasien dan jemaah sholat Jumat di auditorium Rumah Sakit An-Nisa Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari Jumat dalam satu bulan. Dalam satu bulan, Rumah Sakit An-Nisa membagikan nasi kotak di 3 lokasi berbeda. Dan Jumat ini sengaja dibagikan untuk keluarga pasien serta jemaah sholat Jumat yang merupakan karyawan dan warga sekitar rumah sakit. Suhartini, salah satu keluarga pasien yang mendapat nasi kotak, mengaku senang dengan kegiatan berbagi nasi ini. Dia berharap kegiatan ini bisa terus dilakukan. Alhamdulillah, bagus. Terima kasih sekali. Cukup membantu ya. Sementara itu, Diki, bagian kerohanian dari Rumah Sakit An-Nisa berharap kedepannya bisa lebih banyak lagi nasi kotak yang dibagikan untuk warga sekitar maupun keluarga pasien Rumah Sakit An-Nisa. Dan program berbagi nasi ini bisa terus berjalan. Rutin setiap hari Jumat. Untuk tempatnya, lokasinya pindah-pindah. Kebetulan Jumat hari ini tanggal 25 Oktober, lokasinya di Rumah Sakit An-Nisa Cikarang. Tim Liputan Badar TV.